Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, teman-teman semua. Hari ini saya akan mereview lagi satu buah pedang ya untuk sekarang. Sekarang kita buka dulu bungkusannya supaya terlihat jelas pedangnya itu seperti apa. Mohon bersabar ya. Nah, ini dia teman-teman pedangnya. Ini adalah pedang sungguhan. Kalau dalam istilah pedang itu shinken namanya. Ini adalah shinken, termasuk jenis pedang Jepang, pedang katana. Karena pedang Jepang itu ada beberapa model, di antaranya ada tachi, ada katana, dan ada wakijashi, ada juga tanto dan lain-lainnya. Nah, yang dipegang saya saat ini termasuk jenis pedang katana. Pedang katana ini bisa dengan mudah kalian miliki karena di Indonesia saat ini sudah ada pembuatnya dengan pakem Jepang. Jadi pedang ini walaupun buatan Indonesia, pakemnya itu mengikuti pakem negara asalnya yaitu Jepang. Jadi secara fungsional pedang ini sangat nyaman digunakan. Secara keindahan pedang ini sangat indah. Secara pembuatannya pedang ini mengikuti pembuatan, cara pembuatan yang dilakukan oleh empu-empu dari Jepang. Jadi jika memiliki pedang ini, Anda tidak akan menyesal. Karena memang pedang ini merupakan pedang khusus untuk latihan dan mengikuti pakem Jepang. Teman-teman bisa lihat keindahannya seperti apa, nanti akan saya tunjukkan. Nah, itu ada di bagian bilahnya, ada garis-garisnya juga, itu memang real. Karena itu hasil sepuhan dari pedang tersebut. Dan garis tersebut dinamakan hamon atau hamong atau hamun, terserah lah itu. Tapi kalau secara tulisan kita baca hamon namanya. Jadi ada garisnya. Garis itu bukan sekedar estetika ya, bukan sekedar keindahan, tetapi garis tersebut memang pertanda bahwa bagian tajam itu keras dan kebelakangnya itu lunak. Jadi pedang tersebut tajam dan tidak mudah patah. Jadi sangat tahan digunakan. Dan memang pedang Jepang itu sudah terbukti di medan tempur akan kekuatannya. Kekuatan dan keindahan dari pedang tersebut sangat layak untuk dijadikan sebuah koleksi. Perlu diketahui untuk teman-teman pengoleksi pedang atau pecinta bilah juga, jangan sampai menyentuh dengan tangan langsung ya, karena tangan kita itu mengandung zat asam sehingga akan merusak pedang tersebut. Karena untuk memoles pedang tersebut dan mengasahnya itu hanya orang-orang khusus yang bisa, dan kita harus membayarnya supaya cara mengasahnya dan memolesnya itu tidak merusak pedang tersebut. Sekarang kita lihat, itu pedang sangat mulus dan sangat rapi karena pembuatnya memang sudah sangat profesional ya di bidang pembuatan pedang tersebut. Jika teman-teman ingin memiliki pedang yang seperti saya pegang di video ini, silakan teman-teman cek di deskripsi ya. Beliau menyediakan berbagai jenis pedang, dari mulai pedang untuk latihan sampai pedang shinken atau pedang real yang seperti saya pegang ini. Dijamin kualitasnya juga akan sangat memuaskan karena beliau adalah seorang praktisi juga dan sudah berpengalaman dalam hal pedang.
Inilah teman-teman keindahan pedang Jepang yang saya pegang saat ini. Pedang ini termasuk pedang katana dengan panjang sekitar 70 cm. Dan pedang ini memang sangat tajam, harus sangat berhati-hati dalam memegangnya, karena bisa membahayakan diri sendiri jika memegangnya itu tidak hati-hati. Perlu diingat ya teman-teman semua, jika memiliki benda-benda seperti ini, tidak boleh dibawa ke tempat umum dan hanya boleh dikoleksi di rumah saja atau untuk keperluan olahraga, dan kalian bergabung dalam satu organisasi bela diri. Atau teman-teman memiliki kenalan yang berpengalaman dalam teknik menggunakan pedang. Karena pedang semahal apapun, pedang semurah apapun, jika digunakannya tidak dengan teknik, maka akan rusak dan akan membahayakan diri sendiri atau orang sekitar kita. Makanya kita harus memahami teknik menggunakannya, teknik perawatannya, dan cara menggunakannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian berminat, silakan hubungi nomor yang ada di deskripsi. Terima kasih. Take me back to my loved ones. We were kids.